on a deeper level. So, yeah, you can't. Diduga Ashraf Sinclair meninggal karena treatment yang mengharuskan jantungnya ekstra bekerja. Kabar duka datang dari aktor Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari. Ashraf meninggal dunia karena serangan jantung. Ashraf Sinclair meninggal dunia Selasa, 18 Februari 2020 sekitar pukul 4 lewat 40 menit di MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Ketiga, Abdurrahman Ibunda Ashraf Sinclair membenarkan tentang kabar meninggalnya sang putra. Anak saya Ashraf telah berpulang ke Rahmatullah dalam perjalanan ke Jakarta sekarang, ujar Khadijah Abdurrahman. Kabar meninggalnya Ashraf Sinclair ini sontak saja membuat publik terkejut. Bahkan banyak pula netizen yang menduga meninggalnya Ashraf Sinclair lantaran sebelumnya mencoba sebuah peralatan treatment. Dalam unggahannya, Ashraf sebelum mencoba sebuah perawatan nampak sebuah alat menempel di perutnya. Ashraf sendiri menuliskan bahwa pengguna alat tersebut sama dengan melakukan 20 ribu setup dalam waktu 30 menit. Dalam keterangan, Ashraf Sinclair menjelaskan bahwa alat tersebut membantu mengurangi lemak dan memperkuat otot. What are you all waiting for? Contact Bring Beauty JKT Clinic now, tulis Ashraf Sinclair dalam unggahannya. Banyak netizen yang menduga bahwa perawatan tersebutlah yang memicu Ashraf Sinclair mengalami serangan jantung. Ini mah yang olahraga bukan ototnya tapi jantungnya kayaknya. Gara-gara ini suami Bisel meninggal karena jantungnya dipaksa kerja rodi. Ya Allah, innalillah. Auto kepikiran, apa gara ini ya? Apa perawatan ini ngefek ke jantung? Take care? 20 ribu set up in 30 menit? RIP itu disebutin alatnya buat jantungnya bekerja lebih. Auto mikir, apa alat ini penyebabnya? Tapi lagi umur di tangan Tuhan, semoga diterima amal ibadahnya. Apa gara-gara ini ya? Semoga tenang di alam sana. Meninggalnya apa karena efek terapi ini? Itulah pertanyaan beberapa netizen terkait meninggalnya Ashraf Sinclair yang mendadak dan tiba-tiba. Karena yang jelas, Ashraf Sinclair sendiri memiliki tubuh sangat proporsional. Kalau gemuk, kira-kira penyakit jantung biasa bersarang pada seseorang. Dan dia pun rajin berolahraga. Makanya banyak yang menduga apakah karena treatment ini menjadikan jantungnya bekerja sangat ekstra. Ekstra. Kalau sangat ekstra kan sangat sekali ya. Oke guys, kalian komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.